Kawan-kawan kita bersama di tempat. Pak, tangga ya, Bang. Oke, kawan-kawan, terima kasih kawan-kawan media. Kita bersama koalisi masyarakat sipil sedang akan melakukan pelaporan ya, kaitannya dengan dana kampanye. Dan mungkin nanti setelah pelaporan baru kita melakukan konferensi pers ini ya. Begitu, jadi kami mau apa namanya biar melaporkan terlebih dahulu sehingga nanti apa yang di dalam itu terkait dengan laporan kami mungkin nanti kita bisa sampaikan di dalam media. Oke, begitu. Tapi polisi di Kepolisian Polda Metro Jaya menolak laporan kami dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan ketika kami minta laporan tanda terima laporan polisi, mereka juga tidak mau memberikan ya. Kemudian mereka berkelit bahwa tidak bisa mengeluarkan LP yang hanya bisa mengeluarkan LI atau laporan informasi. Ketika kami ngecek lagi dan kemudian oke, kita mau menerima ini apa silakan mengeluarkan tanda terima laporan informasi, tetapi ternyata kemudian mereka juga mengingkari yang akhirnya hanya dikategorikan ya laporan kita sebagai surat menyurat biasa. Dan tentu saja ini kami anggap sebagai pengingkaran terhadap penegakan hukum pidana. Dan ini juga jelas membuktikan bahwa selama ini kepolisian ya melakukan disparitas terhadap kasus-kasus yang melibatkan ya pejabat publik dengan kasus-kasus yang menimpa masyarakat. Mungkin ada tambahan? Nelson. Ya, penolakan ini sebetulnya sekaligus menegaskan bahwa ada jurang yang sangat dalam ya. Perbedaan antara ketika kemudian kita mau melaporkan Luhut Binsar Panjaitan yang diduga menerima gratifikasi atau melakukan tindak pidana gratifikasi, kita ditolak. Tapi kemudian ketika Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Fathia dan Haris, itu sangat cepat diproses, hanya dalam beberapa bulan saja kemudian menjadi tersangka. Jadi sekali lagi kemudian ini menegaskan bahwa ada perbedaan perlakuan atau diskriminasi antara orang biasa dengan pejabat publik. Terima kasih. Oke, mungkin secara substansi laporan yang tadi ingin kita sampaikan mungkin bisa disampaikan oleh Bu. Oke. Jadi tadi kita berusaha untuk menyampaikan ada dugaan penerimaan suap dan atau gratifikasi yang dilakukan oleh Luhut ketika Luhut masih menjabat sebagai PLT ESDM di tahun 2016. Dan itu sudah ada bukti yang cukup solid di kami dan kami sudah tunjukkan juga kepada penyidik tadi sewaktu kita melakukan pelaporan. Namun memang seperti yang disampaikan tadi, laporan kami tetap ditolak dan juga tidak dilakukan proses sebagaimana seharusnya dilakukan. Agenda selanjutnya berarti apa? Tentu saja atas penolakan ini kami akan melakukan mekanisme komplain gitu sebagaimana yang diatur oleh undang-undang mendorong ini kepolisian untuk bersikap profesional karena tentu saja ini menjadi bagian yang menjadi concern kami juga ya, penegakan hukum yang tidak seimbang ini juga akan mengganggu proses demokrasi. Ya, dan dalam proses ini juga ada hal yang sangat menarik ya, karena sebetulnya kalau kita lihat ada kebijakan PP43 tahun 2018 dalam penanganan kasus korupsi, seharusnya ada upaya yang aktif dari penegak hukum. Bahkan ketika pelapor hanya menyampaikan laporan secara lisan, penegak hukum seharusnya langsung menjalankan. Ini jelas sudah ada laporan yang dibangun secara komprehensif, tetapi penegak hukum reluctant atau tidak mau untuk bisa menindaklanjuti. Ini kita bisa lihat juga bahwa ada potensi maladministrasi yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian dalam pengelolaan laporan ini.